Iya anak-anak muridku, kita akan kembali lagi belajar matematika. Ya, hari ini kita akan masuk ke operasi hitung campur pecahan. Ya, kita langsung saja lihat soalnya ya. Yang pertama adalah 1/3/5 dikali 75% dibagi 1,5. Ada yang tahu bagaimana caranya? Ya, betul sekali. Yang pertama, pecahan campurannya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Di situ ada pecahan campuran ya, 1/3/5. Kita rubah menjadi berapa? Yo, ada yang tahu? Ya, pertama satunya bilangan bulatnya dikali sama pembilang penyebutnya dulu ya, yaitu 1 kali 5 sama dengan 5, ditambah 3 berarti 8. Jadi jawabannya adalah 8/5. Oke. Nah, habis itu dikali sama 75%, artinya 75/100. Kita jadi pecahan dulu ya persennya. Nah, yang terakhir dibagi sama 1,5. Ingat, berapa angka di belakang koma dia? 1 ya. Berarti per berapa? Ya, per 10. Berarti 15/10. Bisa? Ya. Lanjut ya. Berarti 8/5 dikali 75/100 dibagi 15/10. Nah, sekarang supaya kalian lebih mudah lagi, yang pembagian kita ubah dulu menjadi perkalian. Syaratnya adalah pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Betul ya? Berarti 10 menjadi pembilang sekarang. Jadi 10/15. Ya, berarti sudah jadi nih 8/5 dikali 75/100 dikali 10/15. Sekarang ada yang bisa kita bagi dulu enggak nih? Kalau yang bisa kita bagi kita coret aja ya. Ya, betul. 100 bisa dibagi sama 10. Sisanya tinggal 10. Jadinya kita coret 0,1. Sudah. Jadi tinggal 10. Oke, lanjut. Ada lagi yang bisa dibagi? Kira-kira kalau dikali dulu akan kesulitan kita nanti. Ada? Ya, bisa. 75 dibagi berapa? Dibagi 5. Berapa hasilnya? Iya, betul. 75 dibagi 5 hasilnya 15. Nah, 15 masih bisa dibagi lagi enggak nih? Ada pembaginya lagi enggak? Karena masih ada pembaginya 15 juga, berarti 15 bisa dong dibagi dengan 15. Ya. Iya, berarti 15 dibagi 15 hasilnya 1. Ya. Ada lagi yang bisa dibagi? Sebenarnya ada, ya. Tapi kalau mau dikali langsung juga enggak apa-apa. Ya udah, kita kali 8 kali 1 kali 1 jadinya 8 untuk pembilangnya. Nah, penyebutnya 1 kali 10 kali 1 jadinya 10. Jadi 8/10. Mudah ya? Kalau mau dijadiin desimal berarti jadinya 0,8 ya. Kalau mau jadi pecahan biasa bisa juga 8/10 sama-sama bisa dibagi berapa? Iya, sama-sama bisa dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah 4/5. Mudah ya? Sekian dulu video kita kali ini tentang bilangan, pecahan, campuran ya. Jadi operasi hitung campuran pecahannya sampai sini dulu ya. Oke. Sekian dari Bapak, kita ketemu lagi di video berikutnya di Matematika Luar Biasa. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.